Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi bersama saya Wahyu, Still in the Garden. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, beberapa hari kemarin kita upload mengenai hasil-hasil splitan ya. Baik itu dari hasil splitan Jenong, kemudian Dewandaru, ada juga splitan dari Holyville yang semuanya masih nempel bonggol. Nah, ini beberapa teman-teman banyak malah ya yang berkomentar di kolom komentar ataupun yang japri menanyakan harganya, menanyakan juga info-info mengenai ketiga jenis jemani tadi ya, dan juga ada beberapa juga yang meminta untuk dijadikan atau direview ya, direview besarnya Jenong itu seperti apa, besarnya Holyville seperti apa. Oke, kali ini kita akan memenuhi request dari teman-teman ya. Kemarin mungkin memang Holyville-nya sedikit kita review besarnya ya, tapi mungkin kurang lengkap. Nah, kali ini kita akan review khusus untuk teman-teman yang besarnya Holyville seperti apa atau ukuran remajanya, kemudian kalau yang Jenongnya juga seperti apa. Jadi nanti kita akan lihat detailnya ya, agar teman-teman nanti lebih puas, lebih tahu seperti apa karakter dari si Jenong dan juga si Holyville. Kalau gitu kita langsung saja ke review video ini. Anthurium Jemani Holyville, salah satu anthurium Jemani yang dinamakan dengan nama petinju, karena memang ada beberapa anthurium Jemani juga yang dinamakan dengan nama petinju yang lain. Nah, untuk Holyville ini dia masuk ke Jemani Varicata. Untuk daunnya sendiri dia lebar, bulat, kemudian menjulang ke atas, naik ke atas, melenuk juga atau berpunuk, agak sedikit berkerut-kerut juga. Teksturnya kasar, tapi ini seratnya cenderung lebar-lebar ya. Warna varigatanya varigata yang ngebiur atau yang menyebar di seluruh daunnya, jadi bukan yang varigata yang ngeblok. Nah, ini usianya kurang lebih sekitar 2 tahunan. Untuk stangnya sendiri termasuk ke stang yang pendek, tapi bukan yang pendek atau yang sengkek banget. Ini pangkal daunnya, dia lebar ya. Daunnya lebar, bulat, terus menjulang ke atas berpunuk. Ini warna varigatanya cerah. Nah, pangkal daunnya ini kita lihat dia lebar, semakin ke tengah juga dia daunnya lebar, membulat, berpunuk, teksturnya kasar. Nah, untuk ketebalan daunnya bukan termasuk juga yang tebal banget, tapi dia termasuk yang tebal, agak sedikit lentur ya, lemes-lemes lentur daunnya. Bulat, lebar, menjulang ke atas, berpunuk, agak sedikit berkerut terutama pada punuknya. Varigatanya warnanya kuning, biasanya bercampur dengan putih. Kalau Holyville itu kuning, ada sedikit-sedikit keputih-putihnya warna varigatanya. Nah, untuk tampilan ini memang keren ya. Nah, untuk historis atau dinamakan Holyville kenapa, teman-teman bisa ya cek di video yang sebelumnya, sudah pernah kita review sejarahnya. Jadi silakan teman-teman kalau pengen tahu sejarahnya Holyville bisa ya dicek video yang sebelumnya. Ini salah satu Jemani varigata yang layak untuk kita koleksi. Oke, yang kedua ini ada Jenong. Ini juga termasuk ke varian ya, sama-sama masuk ke variannya Cobra atau variannya Eka. Kalau Jenong ini dia ciri khasnya memang punuknya ya, atau melenuknya, nonongnya dia yang benar-benar sangat terlihat. Warna dari daunnya dia hijau tua. Nah, ini nih biasanya kita mudah mengenalinya dengan melenuknya ini atau nonongnya. Jadi memang dinamakan nonong ya karena ini junong ini ya.
dia benar-benar melenuk. Daunnya juga lebar bulat, rapat putaran daunnya, seratnya juga sangat rapat, kasar teksturnya. Nah, ini kita bisa lihat ya, seratnya benar-benar dia rapat, kasar. Bentuk dari daunnya juga dia membulat, lebar bulat juga. Untuk tulangannya juga dia menonjol, baik tulang ikan ataupun tulang utamanya, jadi memang benar-benar gagah. Nah, untuk daunnya ini benar-benar tebel. Jadi kalau dibandingkan dengan Holyfield tadi, memang tebalnya masih tebal si jenong ini daunnya ya. Meskipun ini juga masih lentur juga daunnya, bukan yang kaku keras. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, seratnya benar-benar rapat, kasar sekali ini teksturnya. Bentuknya dia bulat daunnya, sedikit-sedikit memang masih lentur ya, bukan yang keras. Pangkal daun dia lebar, ke tengah melebar, di ujungnya dia juga membulat, melenuk. Nah, berbeda dengan si Holyfield tadi, ini bentuknya dia yang merebah, jadi berpunuk merebah. Kalau Holyfield kan dia menjulang ke atas ya, berpunuk menjulang, kalau ini berpunuk tapi merebah. Nah, ini mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini kenapa ini ada solasinya ya. Ini sebenarnya juga untuk ditata ya, ini salah satu cara untuk menata daunnya, memang kita solasi. Selain kita ganjel-ganjel ini pakai styrofoam, biasanya kan kalau styrofoam kan daun-daun yang bawah. Nah, kalau untuk menata yang atas, biasanya kita juga memakai solasi. Ini usianya juga hampir sama, sama-sama kurang lebih 2 tahunan. Ini juga untuk bahan ngamen ya, ini masih di pot kecil. Dan jadi nanti kalau untuk latber ataupun kontes, kita masukkan ke dalam pot yang agak lebih besar, pot keramik, ini makin cantik ini. Nah, ini ya, dia lebar bulat tetapi merebah. Cunongnya ini ya, nonongnya ini yang benar-benar sangat terlihat. Stangnya pendek, putaran daunnya rapat ya, karena memang stang pendek, dia daunnya sangat rapat. Nah, ini rapat putaran daunnya, stangnya pendek, warna daunnya hijau tua, sangat tebal daunnya, seratnya rapat, teksturnya kasar, tulangannya juga sangat menonjol, mantep kalau jenong. Nah, ini seperti ini seratnya dia, seratnya dia rapat, teksturnya kasar, tulangannya juga sangat terlihat menonjol, baik tulang utamanya ataupun tulang ikannya. Ini daunnya benar-benar tebal, lentur. Bentuk daunnya selain melenuk, dia merebah ya, jadi melenuk merebah. Oke, ini memang salah satu Germani varian ya, varian dari Eka atau Cobra ini, yang memang layak banget untuk kita koleksi. Ini malah wajib ya, karena memang memiliki tampilan yang sangat cantik, kemudian juga gagah. Ini idaman ini si jenong ini. Oke teman-teman, itu tadi review kita pada video kali ini ya, mengenai jenong dan Holyfield, lebih dekat mengenal lagi Holyfield, terus jenong seperti apa besarnya ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan terima kasih juga karena video yang kemarin banyak yang menanyakan infonya, ada yang membeli juga ya, yang hasil sepitan-sepitan kita. Nah, kali ini kita masih ada khusus buat teman-teman penonton ini. Ini ada sepitan semuanya ya, sepitan satu, sepitan dari Holyfield ini, dan juga yang satunya ini ada sepitan dari jenong ya. Jenongnya 3 daun, yang Holyfieldnya 4 daun. Nah, ini monggo teman-teman, kalau yang berminat silahkan saja langsung japri ya, cepet-cepetan aja, kita kasih harga langsung best dealan aja, nego tipis. Oke ya, ini yang 4 daunnya Holyfield kita kasih harga di 2.500, 2,5, terus jenongnya di harga
1,5. Nah, jadi monggo silakan cepet-cepetan saja, khusus buat teman-teman penonton subscriber ya. Ini monggo silakan langsung ketikkan deal atau langsung menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Seperti biasa, kritik, saran, masukan, ataupun juga mau revisi, mau request, silahkan ditulis kolom komentar. Atau bisa langsung japri ke nomor WA yang ada di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.